saya sudah mengikuti jurnalis warga di Desa Bungayeng. Ini teman-teman kita sudah mengikuti pelajaran di sini. Kebetulan saya juga salah satu pengungsi yang saat ini sedang menumpang pelajaran di SMK Swastika Suabang. Pengalaman saya sekolah di sana itu banyak sekali ya, mulai dari gurunya baik-baik, ramah-ramah, terus siswanya juga ramah-ramah di sana, disiplin. Terus masalah pelajaran, saya di sana belajarnya menyesuaikan karena kurikulum yang ada di sekolah saya dan di sekolah saya tempat saya numpang itu berbeda, jadinya saya di sana menyesuaikan. Terus keluh kesah saya sekolah di sana itu banyak sekali, mulai dari senang, kalau senangnya itu di sana karena teman-temannya ramah. Terus kalau sedihnya itu tentunya saya sedih karena satu, saya pisah dengan teman-teman saya. Tentunya saya kangen sekali dengan mereka. Kadang saya juga menangis karena terlalu rindunya dengan mereka.